Halo kawan-kawan sahabat Andut Channel, kita jumpa lagi hari ini. Apa kabar kalian? Tentu sehat ya. Ya mudah-mudahan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, kawan-kawan, kali ini kita mau unboxing, review, dan mempraktekkan suatu alat elektronik yaitu HDMI extender. Apa itu HDMI extender? HDMI extender ialah satu alat elektronik yang berfungsi untuk memperpanjang kabel HDMI. HDMI extender dibutuhkan ketika satu alat elektronik, baik komputer maupun televisi dan lain sebagainya, membutuhkan kabel HDMI yang panjang. Nah, pertanyaannya, seberapa panjang kabel yang dibutuhkan? Apakah 10, 20, 30, sampai 100? Nah, kalau kita menggunakan kabel HDMI yang panjang, tentu harganya sangat mahal. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita gunakan HDMI extender. Nah, artinya kabel HDMI ini kita konversi nanti dia ke kabel LAN yang panjangnya tergantung perangkat elektroniknya sejauh mana. Nah, terus di sana dikonversi lagi menjadi HDMI. Nah, itu fungsinya. Jadi masalah tergantung harga. Nah, kalau kita membeli kabel HDMI yang panjang, tentu harganya sangat mahal. Kalau hanya 50 meter udah 1 juta lebih lah ya. Itu pun merek standar. Kalau yang bagus sudah sampai 2 juta. Nah, bagaimana kalau panjangnya di atas 100 meter? Nah, kabel HDMI extender ini saya pakai adalah untuk melihat CCTV di dua tempat yang berbeda. Nah, yang pertama saya bisa lihat CCTV di samping tempat tidur. Artinya kalau malam-malam kita tidur-tiduran, kalau ada sesuatu kita langsung bisa lihat. Nah, di tempat yang kedua adalah di tempat biasanya saya menonton televisi. Artinya kalau kita nonton televisi atau nonton film, kalau ada sesuatu di luar kita tidak perlu lagi di luar. Tidak perlu ke kamar, langsung melihat di depan itu, di depan televisi kita. Nah, makanya kebetulan jarak antara CCTV saya dengan ruang nonton adalah sekitar 30 meter. Maka saya belilah extender yang di 30 meter. Nah, di depan saya ini barang HDMI extender sudah sampai. Dalam hal ini saya membeli 3 alat sekaligus. 2 itu tidak pakai power, 1 HDMI yang pakai power. Kenapa sekali 3 saya beli? Nah, saya ingin membuktikan mana yang terbaik dari alat ketiga alat ini. Nah, baik kawan-kawan, tidak lama lagi mari kita unboxing HDMI extender ini.
Baik kawan-kawan, mari kita bahas satu-satu HDMI extender yang ketiga-tiga ini. Yang pertama kita bahas yang ini, TV yang ini ya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini dia bentuknya. Di sini hanya ada ini HDMI extender tipe non kabel power ya. Jadi dia tidak membutuhkan kabel power. Ya, yang ini TX-nya. Ini TX, yang ini RX. TX atau transfer atau input. Ini RX atau receiver atau output ya. Oke, cara pasangnya nanti satu kabel HDMI ke CCTV, terus satu kabel LAN dari TX ke RX, satu lagi kabel HDMI ke televisi. Oke, yang ini. Terus yang berikutnya, nah ini tip yang seperti ini. Yang seperti ini kawan-kawan, ini tidak ada TX dan RX ya, sama semua ya. Hanya saja di sini ada ini tipe HDMI extender yang mempunyai dua lubang kabel LAN, masing-masing ditandai nomor 1 dan nomor 2. Ini juga nomor 1 dan nomor 2. Cara pakainya nanti sama, ini adalah input, ini adalah output ya. Saya juga kurang paham kenapa harus dua kabel HDMI ya, kabel LAN ya. Mungkin yang satu untuk video atau yang satu untuk audio, saya kurang tahu, nanti kita buktikan ya. Oke, nah sekarang ini HDMI-nya yang membutuhkan power ya. Ini kabel powernya. Oke, kabel powernya. Nah, ini kabel HDMI yang membutuhkan kabel power. Nah, ini ada dua buah HDMI. Ya, yang ini adalah HDMI extender sender maksimalnya 60 meter. Oke. Dia mempunyai ini tempat kabel power. Ini lampu indikator. Ini HDMI-nya. HDMI in berarti ini masukan daripada CCTV ya. Nah, dia kemampuannya maksimal di 60 meter. Oke, di belakangnya hanya ada kabel LAN satu biji. Ini kabel powernya. Baik kawan-kawan, untuk mendukung HDMI extender ini, saya harus membutuhkan kabel LAN yang bagus ya. Baik kawan-kawan, di sini juga saya sudah membeli kabel LAN yang bagus, yaitu merek Belden, sepanjang 30 meter. Nah,
Kenapa merek yang bagus? Karena HDMI extender yang non power ini harus membutuhkan kabel LAN yang bagus. Minimal merek Belden lah. Jadi saya sudah beli ini, mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Jadi hari kawan-kawan, kita ikuti cara pemasangannya. Nah kawan-kawan, inilah ruangan tempat tidur. Ini adalah CCTV-nya. Sekarang mari kita praktekkan HDMI extender ini. Baik, ini adalah walaupun satu tempat, tapi nanti kita gunakan kabel LAN yang panjangnya 30 meter. Karena jarak dari sini ke ruang penonton ada sekitar 30 meter. Nah, kawan-kawan, mari kita coba. Yang pertama adalah menyambung HDMI extender non power ya, yang satu lubang. Oke, mari kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita pakai HDMI langsung ya, atau tanpa HDMI extender. Oke, kita langsung. Oke, saudara-saudara hidup ya. Jadi menggunakan kabel HDMI. Oke, sekarang kita pakai HDMI extender yang power, yang satu lubang ya. Oke. Kita menggunakan kabel LAN Belden ukuran 30 meter. Oke, kita tes. Ini kabel LAN-nya kita masukkan, satu lagi kabel LAN-nya kita masukkan. Oke, sambung ya. Nah, ini kita matikan, cabut. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita lihat. Oke, berfungsi dengan baik ya. Mantap, sip. Nah, kawan-kawan, sekarang kita coba HDMI extender yang model seperti ini ya, yang model dua lubang. Jadi satu dia HDMI, dua lubang kabel LAN ya. Ini. Oke, jadi kita coba.
di sini ada nomor 1 kabelan nomor 1 dan kabelan nomor 2 ya. Ini sama halnya dengan ini. Kabelan nomor 1 dan kabelan nomor 2. Mari kita coba. Yang ini kita masukkan ke HDMI-nya. Wih, mati ya. Sekarang kita coba. Kita pasang ke satu ya, ke lubang nomor 1. Nah, dia langsung hidup. Ini juga kita pasang ke nomor 1. Oke, coba. Nah, langsung hidup saudara-saudara. Jadi, nah, langsung hidup saudara-saudara, teman-teman sekalian. Ternyata bekerja juga ya. Nah, saya penasaran. Kita coba dulu lubang yang kedua ya. Lubang kedua, cabut. Nyala. Kita masukkan ke lubang nomor 2 ya. Wah, tidak nyala kawan-kawan, ya, tidak berfungsi. Yang kedua, coba kita kembalikan ke yang satu, ke lubang nomor 1. Wah, nyala, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, semua HDMI yang sebelum berfungsi dengan baik dan gambarnya saya kira bagus-bagus aja. Gambarnya bagus, tidak ada masalah. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa lubang nomor 2 ini tidak bisa digunakan ya? Dia langsung mati. Nah, saya tidak tahu alasannya kenapa, karena memang saya tidak ahli di dalam elektronik gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian tahu apa kegunaannya, apakah mungkin itu untuk audionya, saya kurang tahu. Saya bersedia menerima masukan dari teman-teman di kolom komentarnya. Nah kawan-kawan, sekarang kita coba HDMI extender yang pakai power. Ini kita bikin di sini ya, HDMI sender ya, atau TX transfer. Kita coba di sini. Yang ini HDMI receiver ya. Nah, hidup dua-duanya ya. Oke. Baik, ini sender, ini receiver. Oke. Sekarang
Ini kabelnya kita masukkan. Masukkan kabel HDMI-nya. Yes. Nah, ternyata berhasil juga. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah saksikan tadi kegunaan dari HDMI extender ini. Semuanya berfungsi dengan baik di jarak yang 30 meter. Nah, saya belum coba yang di 100 meter. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Bila ingin membeli HDMI extender ini, semuanya berfungsi dengan baik. Kalau menurut saya, dari tiga pieces tadi ada tiga jenis HDMI extender itu, semuanya sama-sama berfungsi. Nah, sekarang masalah harga ya. Jadi yang paling murah yang satu kabelan yang tanpa power. Nah, yang pakai power harganya lumayan tinggi, 500.000. Sementara yang non power harganya hanya 65.000. Maka kita pilih yang murah-murah saja. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dan bila tertarik dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar kita ketemu kembali di perangkat-perangkat yang lain. Salam Indonesia.